Siang sahabat-sahabat Honda semua dimanapun berada. Hari ini saya berada di dealer teman ya. Semoga dalam keadaan sehat, semoga diberkati. Kita tetap termotivasi teman-teman untuk terus semangat di dalam bekerja, di setiap aktivitas yang kita jalankan. Hari ini kita akan mempersiapkan proses pengiriman sepeda motor Honda, di mana motor yang akan kita kirim di sini ada Beat Deluxe, ada PCX 160, ada tipe ABS yang berwarna putih, baru ada keputusan dari finance ya. Terus juga kita akan kirim Vario 125 GPS hitam ISS. Jadi PCX 2 hari ini ada yang GPS dan ada yang tipe ABS, dan proses pendaftaran IDP 10 juta juga hari ini kita proses juga yang berwarna hitam ABS ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat teman-teman supaya bagaimana persiapan pengiriman sepeda motor Honda hari ini. Tentunya jangan lupa sebelum kita lanjut subscribe dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda. Oke, kita lihat dulu ya motornya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Honda TV. Yes. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam kesehatan buat semua-semua, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Hari ini saya memperlihatkan distribusi unit hari ini datang langsung teman-teman. Di mana teman-teman bisa lihat di layar apa namanya? Layar HP ataupun layar laptop teman-teman atau layar TV teman-teman. Jadi hari ini kita banyak datang unit teman-teman ya. Ini baru bongkaran. Di mana ada Scoopy, ada Vario 125 ISS putih, ada Scoopy putih, ada PCX GPS hitam, ada PCX ABS merah juga ada ya. Nah, kita akan memperlihatkan ya. Hari ini cuaca cukup tidak bersahabat. Jadi ada gerimis-gerimis hujan teman-teman ya. Wih, ada CRF, CRF 150, ini CRF teman-teman ya. Aduh. Bersin ya. Wih, hujan gerimis ya, gerimis hujan. Yang Indian series brown, ini brown teman-teman. Ini CRF. Jadi semua motor naik teman-teman rata-rata 50.000, dan juga untuk di tipe Vario 160 juga mengalami kenaikan dari harga yang ABS 29.450, sekarang jadinya 30.435 teman-teman. Kalau yang CBS harganya 27 jutaan ya. Jadi naik teman-teman ya. Oh itu, naik. Tapi tetap semangat teman-teman ya. Customer sudah kita informasi ada kenaikan harga untuk di Vario. Nah, di sini Pak Sabri lagi mempersiapkan unit ya, di mana unit yang akan dipersiapkan pengiriman adalah motor Vario 125 GPS ISS yang berwarna hitam. Ada dengan Pak Mario? Mari ada. Keluar ya. Tunggu sebentar ya. Mana BKB ya? Masih berat, duduk sebentar. Ya. Dan lanjut teman-teman ya, kita lihat dulu. Ini lagi dilap-lap oleh Pak Sabri. Ini juga tim PDI lagi mengecek, menghidupkan, meriset tanggal, meriset informasi-informasi digital yang ada di motor Vario GPS ISS yang berwarna putih. Apa betul, Pak? Mantap ya. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan teman-teman. Kebetulan ini ada di Kota Mataram, Lombok, dekat dengan sirkuit Mandalika. Jadi buat teman-teman yang mempersiapkan untuk mudik mungkin ya ke Lombok ya, silahkan datang langsung ke Lombok teman-teman. Sekalian kita melihat, menonton sirkuit MotoGP.
Ya, kita lihat ini motor yang kita siapkan, di mana motor PCX 160 yang GBS sudah hadir hari ini, sudah merapat hari ini. Dan tentunya buat rekan-rekan sahabat-sahabat semua yang belum dapat motornya, silahkan komen-komen dulu biar lebih joss ya. Ini yang grey teman, yang grey, warna grey. Terus ada warna hitam, terus ada warna merah. Kita lihatkan dulu semua ya, biar teman-teman semua yang inden yang belum dapat ya, kapan dapatnya motor ini ya, segera teman ya, teman-teman bisa mendapatkan unit yang teman-teman akan lihat. Ini CRF ya, CRF 150 yang berwarna merah putih. Dan selanjutnya kita akan lihat teman-teman, di sini saya lihatkan ya, yang dipajang ini adalah PCX ABS yang berwarna merah, yang ini berwarna merah teman-teman ya. Jadi ini sudah akan persiapan kirim, dalam persiapan kirim motor. Jadi buat teman-teman sahabat-sahabat Honda semua yang mungkin saat ini yang inden yang belum dapat motornya ya, mohon bersabar ya, pasti unit akan segera didapat ya. Nah, ini yang lagi viral teman ya. Yang lagi viral ini Vario 160 yang tipe GBS, ini sudah laku teman ya. Tapi di sini di Nusa Tenggara Barat, di khususnya di dealer teman, ini baru satu yang datang ya. Jadi unit yang ABS belum datang. Ini warna matte black teman ya. Tapi sudah siap dikirim ini ya. Jadi ini contohnya teman ya, yang kemarin yang saya review, di mana motor Vario 160 ini inden unitnya ya. Jadi beberapa sudah kita daftar ya, ada warna putih, ada warna matte active black ya, warna juga ada yang mesen. Jadi yang tipe GBS teman ya. Ini persiapan sudah akan dikirim-kirim semua. Ya. Tuh. Bijinya lagi santai-santai ini teman ya. Jadi warna merah. Ada yang inden warna merah silakan komen, yang inden warna hitam silakan komen, yang inden warna putih silakan komen, yang inden warna blue silakan komen ya. Yang suka sport juga bisa langsung melihat ya motor CB150X teman-teman, di mana ini adalah motor yang kokoh teman, kalau saya lihat teman cocok untuk touring-touring ya, di mana ini adalah replika dari motor CB500X ya. Jadi keren banget ya, ini sudah juga saya review ya. Tinggal nanti dari rekan-rekan sahabat-sahabat semua akan memperlihatkan bagaimana proses pengiriman sepeda motor Honda hari ini, khususnya di tipe ini teman-teman. Ini tipe nih PCX. Oke, itu saja mungkin teman-teman dari saya yang bisa saya informasikan. Buat teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan semua yang mungkin ingin tanya informasi-informasi tentang sepeda motor Honda, silakan langsung klik tautan link WA yang ada di deskripsi, di Instagram Karuna Honda TV, di Facebook Karuna Honda TV, di komen-komen juga di YouTube ya. Semoga kita dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, dan salam bahagia selalu. Jangan lupa bahagia, jangan lupa minum kopi, jangan lupa makan hari ini, yang mungkin saat ini lagi makan pagi, makan malam, makan sore, atau lagi ngopi-ngopi ya. Oke, kita lanjut ya. Ditunggu di Mandalika teman-teman, di sirkuit Mandalika Praia Lombok Tengah. Salam Karuna Honda TV.